Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyama kafaratan lidzunub. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidi Ulum wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa ansarihi ila yawmi ma'ud. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul aqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Rabb, Rabbana aftah bainana ya Allah. Bukanlah hati kami dan yang mengaji ini ya Allah. Para pendengar semua bukakan hatinya ya Allah. Mudah-mudahan ilmu ini jadi manfaat. Ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan yang kami persembahkan, ibadah kami, puasa, semua apa yang kami lakukan, ibadah mahdhah ghairu mahdhah, mudah-mudahan diterima oleh Engkau ya Allah. Terimalah ya Allah, kami tidak punya amal ya Allah. Ya Allah, sedikit amal kami, terimalah amal ini, mudah-mudahan menjadi pengantar kami ke surga-Mu. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Kaji TV yang dimuliakan Allah dan santriwan-santri masih yang dimuliakan Allah, baiklah, kita lanjutkan kajian kemarin mengenai masalah tingkatan orang puasa. Kemarin menyinggung puasa yang paling top, shaumul khususil khusus, dan puasa yang rendah, shaumul awam atau shaumul umum. Kemudian sedikit nyentil, apa namanya, membahas tentang masalah puasanya orang khusus yang mungkin bisa kita jangkau. Dan mudah-mudahan, pumpung masih belum Ramadan meninggalkan kita, mari kita berusaha masuk dalam rombongan yang kedua ini. Amin ya Rabban. Oleh karena itu, biar kalian tahu dan para pemirsa tahu, saya baca apa prasyarat, apa namanya kriteria daripada orang-orang yang kelas 2 ini. Baiklah, saya baca redaksinya di sini, kitab Ihya Ulumuddin. Wa amma shaumul khusus, adapun puasa khusus, wa huwa shaumus salihin, ialah puasanya orang-orang yang saleh. Fa huwa kaful jawarih anil azam, yaitu menahan anggota tubuh ini dari dosa-dosa. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, wa tamamuhu bisittati umurin, dan sempurnanya apa aplikasinya dengan sempurna itu dengan 6 perkara. Ayo, 6 perkara kita renungkan. Bisa enggak kita berusaha, mudah-mudahan dapat taufik hidayah. 1. Al-awwal ghaddul basar. Memejamkan mata, wa kaffu 'anil ittisa' fin nadhr ila ma la ila kulli ma yudhammu wa yukrahu. Allah. Wa ila kulli ma yushilul qalba wa yulhi 'an dzikrillah azza wajal. Coba dengarkan baik-baik. Pertama, memejamkan mata, tidak melihat, dan menahan dari melepas pandangan kepada segala sesuatu yang dicela dalam agama dan tidak disukai agama, yang makruh, yang dicela. Wa ila kulli ma yushilul qalba, dan kepada apa yang merepotkan hati. Ayo, kalau lihat tip anu video yo HP seharian kan yushilul qalba, hatinya bisa ndak ingat Allah, bisa ndak zikir kan. Sore. Ya kalau di yang dipijit pengajian ndak apa-apa. Walaupun itu tidak dosa, wa yulhi, dan melalaikan dari ingat kepada Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam. Imam Ghazali menampilkan sebuah hadis, an-nazratu sahmun masmum. Pandangan itu merupakan panah beracun. Usul yang beracun, min sihami iblis, dari panah-panah iblis. La'anatullah alaih. Faman taraka, barang siapa yang meninggalkan pandangan itu, kemaksiat maksudnya, khaufan minallah, dia menahan pandangan karena takut pada Allah, takut dihisab oleh Allah. Apa? Atahullahu imanan yajidu halawatahu fi qalbi. Allah akan memberikan keimanan yang dengan iman itu akan merasakan manisnya iman dalam hatinya. Amin ya rabbal. Inti, saudara-saudara,
para pemirsa, kalau berpuasa menahan pandangan mata dari yang melupakan Allah, dari sesuatu apalagi yang haram, maka akan diberi kelezatan hati, manisnya iman. Orang kalau sudah merasakan manisnya iman, tidak terasa penderitaan apapun. Amin ya rabbal alamin. Baik. Waruya dan diriwayatkan an Jabir dari sahabat Jabir an Rasulullah sallam qala khamsun yufattirna shaim. Nah, kalam Imam Al-Auza'i ini membatalkan. Ada mazhabnya Imam Al-Auza'i. Ini sebenarnya membatalkan pahala. Kalau menurut beliau Al-Auza'i enggak membatalkan puasanya. Iya. Ada lima perkara yang membatalkan orang puasa. Al-kidzb. Satu, dusta. Dusta. Al-kidzb. Dusta. Dusta itu apa? Al-ikhbar bi ghairil waqi'. Memberitakan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan. Merah dikatakan biru. Apalagi bikin-bikin. Abai-kabai. Wal-ghibah dan ghibah. Ngerasanya orang. Orang tidak ada, kita bicarain jeleknya. Ghibah. Wal-namimah. Apa? Ngadu dom? Domba. Pembicaraan kanan-kiri untuk merusak keadaan. Atau provokator. Wal-yaminil kadibah. Dan sumpah yang lecek, yang dusta, yang palsu. Baik sumpah untuk kesaksian, maupun sumpah untuk menyatakan sebuah sesuatu untuk dipercaya orang. Seorang pedagang, dagang sepeda. Ini yang nawar 5 juta, padahal tidak ada yang nawar. Itu kalau kata Imam Al-Auza'i membatalkan puasa. Puasa batal, batal, batal. Tapi kalau menurut Imam Al-Auza'i membatalkan pahala puasa. Wanadzuru bisyahwah, dan melihat dengan syahwat. Melihat dengan birahi, dengan syahwat. Ya, baik, itu yang urusan mata. Urusan mata. Yang kedua, hifdzul lisan, yaitu menjaga mulut ini. Anil hadyan, apa hadyan? Pembicaraan yang tidak ada gunanya. Terutama anak-anak santri. Guyonan tok, hadyan itu. Pembicaraan yang tidak ada faedah, apa faedahnya? Tidak ada faedahnya kan, hanya ngomong banyak kalau ngidur. Wal kidzb, lecek. Dusta, ghibah, ghibah ngerasanan. Wan namimah, adu mbak. Wal fahsy, dan perbuat apa? Pembicaraan keji. Pembicaraan resem, saru. Wal jafa, apa? Dan pembicaraan kasar. Tukaran dan lebih baik kata beliau as-sukut, diam saja, wa syauluhu, dan merepotkan diri dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan zikir. Ini shaumul lisan. Bikin ini baca Quran itu. Kemudian yang berikutnya adalah salis, yang ketiga adalah kafus sam'i, menjaga pendengaran kepada ilal isra ila kulli makruh, mendengarkan apa yang tidak disukai dalam agama. Sehingga ada sebuah kaidah, li anna kullama haruma qauluhu haruman isra ilaih. Setiap yang haram dibicarakan, haram didengarkan. Haram bicara, haram dengarkan. Ghibah haram, dengarkan haram. Fitnah haram, dengarkan fitnah haram. Paham? Tobel. Jadi dia berdasarkan sebuah apa namanya? Dawuhnya Allah, walidzalika sawwallahu azza wa jalla bainal mustami' wa akilis suhud. Oleh karena itu Allah menyamakan antara orang yang mendengar dengan orang memakan barang haram. Dalam Al-Qur'an sama'una lil kadhibi akaluna lis-suhud. Orang-orang yang mendengar kepada pembicaraan dusta dan orang-orang yang makan barang haram, podo. Orang mendengar pembicaraan dusta, podo ambil yang makan haram. Coba. Urusan mulut dengan kuping sama. Disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya ar-rabi, kaffu baqiyatil jawarih, menjaga selain jawarih, anggota tubuh yang lain, dari dosa, dari tangan, kaki, menjaga perut, anis syubhat, menjaga perut dari barang syubhat, bukan dari yang haram, syubhat. Tahu syubhat kalian? Syubhat ini sesuatu yang belum jelas hukumnya. Ini halal apa haram? Lebih baik dihindari. Atau tidak jelas kepemilikannya, ini milik siapa? Paham ya? Apalagi haram jelas sudah tidak ampun.
waktu iftar ketika puasa. Fala makna lisaum, kata beliau, tidak ada gunanya puasa. Al-kafwani ta'am al-halal, dia menjaga diri, menjauhkan dari ta'am, dari makanan yang halal. Tapi iftar anal haram, maka dia menjauhi dari yang halal. Makanan di luar Ramadan kan halal, ketika Ramadan enggak, karena puasa. Tapi bukannya didapat dari uang hasilnya riba. Apa kata beliau? Orang seperti itu sama dengan bana qasran wa yuhdima misran, sama dengan membangun satu gedung tapi menghancurkan satu kota. Kata orang sekarang, atina tumpeng melebu, tumpeng dibiarkan, butir dicari. Sama dengan itu, membangun satu rumah, karpe puasa pahala, tapi yang dimakan haram, selesai. Bangun sak kota buyar. Buyar. Kenapa? Makanan haram bukan hanya berpengaruh kepada puasa, sholatnya kena juga, semua kena, umrohnya kena, tidak diterima. Nah, untuk sementara sampai di sini, kita lanjut episode berikutnya. Mungkin ada pertanyaan, monggo. Ya, saudara Tibian, monggo. Ini mic-nya di sini. Ya, akhi. Nah, baik. Ini tidak kelihatan. Ini dulu, yang mana? Ada sini, ada. Ya, ya, sudah. Terserah, mana yang dahulu? Ya, yang ringkes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayo. Baik, cepat. Saya ingin bertanya, ketika seseorang sakit batuk dan batuk tersebut berdarah, apakah darah tersebut harus atau dikeluarkan? Dan bagaimanakah jika orang tersebut dalam keadaan sholat, misal sholat duhur, pada rakaat pertama sudah batuk dan batuk tersebut berdarah? Lalu apakah yang harus dilakukan oleh orang tersebut? Apakah harus membatalkan sholat untuk membolehkan tersebut atau bagaimana? Baik. Kalau kaitannya ini kaitan dengan sholat apa dengan puasa? Kalau dengan puasa, daha itu tidak termasuk riqul khalis, tidak termasuk itu yang murni, karena daha harus dikeluarkan. Kalau itu tertelan, ditelan habis sengaja, ya batal. Kalau kaitan dengan puasa, sekarang yang ditanya yang kedua kayaknya, yaitu gimana caranya ketika ada daha ketika sholat. Kalau memang ada tempat ngitu-ngitu, ya. Kalau memang Anda punya tisu, memang dia sudah berdahak, ambil tisunya, tapi jangan gerakan keras. Sebab batalnya puasa kan al-harakatul mufritah atau thalathu harakatin mutawaliyatin. Kalau Imam Syafi'i begitu. Tiga gerakan berturut-turut. Telok. Batal. Atau keras. Keras. Berarti pelan-pelan. 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 Apa-apa, letakkan. Paham? Ngerti? Sama dengan saya baca Quran. Dulu guru saya sama, guru saya kan tidak hafal Quran, sama dengan saya tidak hafal. Baca sajadah, saya buka kan. Bismillahirrahmanirrahim, tapi pelan-pelan. Seret, masuk. Ke saku, sakunya khusus. Tidak apa-apa. Asalkan pelan-pelan, satu tidak sampai kepada tingkatan gerakan tiga kali berturut tuh. Yang kedua, tidak gerakan keras al-harakatul mufritah. Ya, sudah. Monggo. Ada yang tadi itu? Ada siapa? Kamu? Ada. Kalau enggak ada ini lagi. Ada masih? Ayo. Kalau enggak ada, ayo. Jangan malu bertanya sesat di jalan. Bertanya kalau menurut kebenaran bagus. As-su'al nisful ilm. Pertanyaan separuh ilmu, karena sudah ditanya tinggal dijawab, kalau dijawab ada ilmunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi basah, ya, ya tidak apa-apa kalau tidak disengaja. Tidur, moro-moro, becak kepi, basah semua, ya tidak apa-apa. Yang tidak boleh, yang batal istimna, memang sengaja, wet, pes.
situ. Itu yang tidak boleh. Kalau itu kan tadi sengaja kamu. Ada yang tanya, kalau meneruskan pertanyaan, kalau begini kiai, sebelum tidur kita lihat film, filmnya film porno, tertidur kelepas, enggak, enggak batal tetap, sebab itu memang dalam keadaan tidur, tapi itu pahala habis. Delok iwis duso akibat itu. Paham? An-nadzur bi syahwah. Baik. Ya, sudah. Ada kamu? Monggo. Ini tinggal berapa ini? 4 menit berapa ini? Ayo cepat. Yang jelas to the point. Langsung ke sasaran. Ya. Monggo, yang jelas. Ayo ke depan, ayo. Ayo terus. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras, yang jelas, ya. Ya. Yang jelas. Saya yang jelas, ada orang tidur. Ya apa? Tidur. Ada orang bangun tidur. Bangun tidur juga. Ya terus? Langsung sahur. Terus? Oh, artinya dia kebabas moro-moro. Kalau memang tidak disengaja, dia sengaja. Tapi sekarang begini. Apa namanya? Kalau memang tidak sengaja, loh, keyakinannya fabana khilaf. Itu ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Kalau kemudian dia sudah yakin dan tidur akhir, kemudian tidak ijtihad, moro-moro makan, harus diqadha. Walaupun tidak, harus diqadha. Batal puasanya. Tapi kalau memang sama sekali tidak dengar apa-apa, sret, dia ada yang bangunkan, apa sret, bangun. Loh, nah itu kena tidak tahu apa-apa, itu tidak usah. Tapi hati-hatinya diqadha. Karena memang sudah apa makan setelah imsak, setelah bukan apa? Setelah fajar. Paham? Monggo yang lain. Nada, ada perempuan? Ya apa? Gimana? Ya, kamu. Mau tanya? Iya, kamu ya, ya. Monggo ini perempuan, Mas. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Yang jelas ya pertanyaan? Ya. Orang tua tidak berpuasa karena bekerja. Kerjaan berat. Begini, memang dibahas di fikih itu. Satu, itu kalau di fikih tentunya hasadin, orang yang kena di sawah. Begini. Dengan catatan, satu, apakah pekerjaan itu tidak bisa ditunda di lain waktu? Tidak dibahas di waktu malam. Yang kedua, apakah itu sudah tidak ada pekerjaan lain untuk menyambung hidupnya di hari itu? Sudah. Yang ketiga, kalau toh itu sudah ada, mau dipindah dah iso ke malam. Yang kedua, memang pekerjaan itu kalau itu tidak kerja, umpama dicopot atau tidak punya pekerjaan lain, tidak ada, tetap bekerja. Niat puasa. Sampai di waktu tertentu memang tidak kuat betulan, mulai pokel, karena tidak kuat. Niatnya tetap puasa. Paham? Catatannya satu, tidak bisa dipindah waktunya. Yang kedua, memang sudah tidak punya pekerjaan kecuali itu, kalau itu diputus kemudian dia tidak bisa makan. Paham? Tidak bisa, anulah untuk. Ya. Kalau memang bisa dipindah, masih bisa di waktu malam, ya rubah saja waktu malam. Paham? Baik. Ya. Sudah. Kalau enggak ada sudah. Mudah-mudahan apa ini belum selesai, mungkin episode berikutnya tinggal beberapa poin berkaitan dengan puasanya orang yang khusus. Semoga apa yang kami sampaikan tidak hanya didengar saya saja, diucapkan saya saja, tapi menjadi ilmu yang nafi'. Mabruk, sehingga puasa kita bisa bermutu. Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.